Petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Surabaya, Polisi, dan TNI Jumat malam menggelar razia justisi ke beberapa tempat karaoke di Kota Surabaya. Di tempat karaoke Galaxy dan Club Sisi Pub Jalan Mayen Sukoro Surabaya, petugas mengamankan sedikitnya tiga orang pemandu lagu yang tidak memiliki KTP. Mereka kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk diperiksa. Dalam razia ini, Satpol PP juga menyegel dua tempat karaoke tersebut karena dianggap melanggar aturan. Namun untuk perizinan tempat karaoke tersebut, semuanya lengkap. Razia akan terus dikelar oleh Satpol PP guna menertibkan tempat karaoke yang tidak memiliki izin serta pemandu lagu yang tidak memiliki KTP. Ayul Adib, CTV.